Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siklus maggot sederhana membuat bagaimana membuat maksudnya bagaimana membuat peternakan maggot sederhana. Pertama, sebelum ngomong jauh-jauh, ruangannya dulu. Ruangannya ini berapa nih? 1 2 3 4 5. Berapa nih? 1 2 3 4 5. Kali 5. Kali 5. Sono 5 ke sini 5, panjangnya sama nih. 5 kali 5 25 meter. Dengan lahan 25 meter bisa menampung 100.000 BSF. Nah, siklusnya gimana? Pertama nih, ini kan lihat banyak banget lahan nih, banyak banget BSF-nya nih. Banyak BSF-nya. Nah, BSF-nya ini bertelur di sini nih pemirsa nih. Ini di pakannya nih. Ketika dia di sini bertelur sampai menetas, ini kita nggak pindah. Ini pakannya pakan sayuran basah. Kita nggak pindah. Lalu nanti kita yang anak-anak kecil-kecilnya tuh seperti ini nih. Ini seperti ini nih, putih-putih ini seperti ini. Nah, ini akan kita pindah nih, putih-putih ini masih putih lah bentuknya. Nah, ini akan kita pindah ke sini pemirsa, ini karena basah ya. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini, kita beri makan di sini. Makannya sama lah, sayur-sayuran basah, sampah-sampah sayuran, sampah-sampah pasar, sama. Nanti dia jatuh ke bawahnya pemirsa nih, kayak gini nih. Jatuh nih, kalau lihat pupa-pupa nih, itu pupa-pupa tuh, kecil-kecil tuh pupa-pupa. Sampai kalau udah gede-gede jatuh ke sini. Nah, itu karena masih banyak yang kecil ya jatuh ya. Nah, ini yang maggot-maggot ini yang akan kita gini-gini nih pemirsa nih. Nih. Ini yang kita buat makan lelenya nih. Maggot-maggotnya nih buat makan lele pakai ini dia. Nih kayak gini nih. Nah, kayak gini-gini semua nih. Gini. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, ini yang buat makan lele nih pemirsa nih. Udah ini dibuang aja sama lele ini. Dimasukin aja ke lele ini. Ya. Ini. Nah, kalau kita mau tetesin lagi kemana ya pemirsa? Yang kita mau tetesin lagi kayak gini. Yang kita mau tetesin lagi di sini nih. Nih kita tetesin lagi pemirsa. Tuh. Kalau kita tetesin lagi ini yang akan menjadi BSF lagi. Ini hidup semua nih, hidup nih. Nah, ini akan menjadi BSF lagi. Nah. Nah, paham ya pemirsa ya? Intinya begitu. Ini siklus. Ini laler ini dalam waktu 3 atau 4 hari pasti mati. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Kosong lagi ntar dari sini nih. Keluar lagi, jadi laler lagi, netes lagi. Siklusnya begitu jadinya, siklusnya. Ingat ya tadi ya, dia makan di sini, dia bertelur, tetesannya kita pindah ke sini sampai gede. Kalau yang udah mulai gede mau dikasih sebagian, mau dikasih ke lele boleh, sebagian mau dikasih buat makan boleh, yang mau ditetesin kesiniin, kalau yang mau ditetesin nanti ini jadi laler lagi. Nah gitu siklusnya, kayak gitu pemirsa. Ini bagi yang belum tahu, bagi yang udah tahu ya Greg. Orang banyak kan ternak maggot, gimana sih itu gambaran kasarnya kayak gitu aja. Jadi siklusnya cuma 1 step, 2 step, 3 step, jadi lagi begini lagi ya. Kalau udah rasa bermanfaat kasih jempol, wush. Kalau nggak bermanfaat abaikan, wusha. Ini saya diserang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.